Kayu gede mana? Hah? Kayu gede. Mana? Apa yang cari? Itu di dalam. Hah? Di dalam. Oh iya, di dalam. Ah. Coba lagi. Sa apa? Sahur. Enak, halus. Ngejanya salah apa sama? Ini mulai sahur. Udah mulai ngantuk lagi nih. Ah, oh, bangunnya kecepatan. Tidur semua ya? Bukan. Orang kalau yang mau istirahat, nanti yang kerjanya sampai agak malam kan terganggu. Dosa. Nanti dia baru tidur. Dosa. Ya, mana tahu dia mau apa? Ketawa. Hampir. Bisa jadi. Ya. Ngelilir. Ini bukan game. Ini kan nanya. Iya, apa? Tahajud. Mana tahu kan. Iya, boleh. Tapi ya yang wajar-wajar aja. Di bulan Ramadan ini setahuan Pak Ustaz. Pak Ustaz, Pak RW. Iya. Kita berbanyak ramal. Meramal? Oh, beramal. Boleh meramal, Bung Padi. Iya, beramal. Bukan meramal, beramal. Iya, tapi sampean buat dosa yang ada. Aku dan ku baik. Baru kan biar apa? Niat baik aja kan cukup. Mana tahu dia pengen tahajud, pengen baca Quran tengah malam. Iya. Khatam. Itu. Kalau ini enggak bisa dilakukan, baca Quran enggak pernah. Itu kok bisa? Iqra pun enggak tahtama dan enggak. Kalau tak baca Al-Qur'an di depan sampean, setan-setan keluar dari diri-diri sampean tuh. Sampean pun keluar juga. Keluar kemana? Dari saya Iqra belum kan? Paling keempat, kelima. Susah pula baca Quran. Dulu waktu kecil kami Ngaji bareng. Cuma nggak belum tamat, ikro kan? Enggak. Jadi? Ya, kadang kami baru nyampe depan. Belok. Itulahnya nampak dari wajah muka itu nampak, baca, dari penampilannya nampak. Aku diajak sama Kang Batur. Dia ngajak langsung pintar ngaji. Udah nggak tamat ikro, sosok belum ingin. Kasih dulu bacaan kita, Pak Slamet. Emaknya dia dulu tuh. Tak bacain Iqra 3, satu cinta. Iqra 3. Tapi juara MTQ nih. Oh, MTQ apa? MTQ. Lomba apa? Baca Iqra. Kori legendaris sampean enggak ngerti. Baca Iqra. Ini Alif. Ba. Ini kalau nampak Syekh Abdul Rahman Asubes lebih panggil aku ke Mekah ini. Subes ngapain? Wah, disuruh langsung di belakang dia tuh. Ngapain? Merhatiin apa dia bacaan dia. Paham emang? Sampean enggak pernah ke Mekah, ngono sampean kan? Memang sampean pernah ke Mekah? Aku memang belum. Ya, udah, dia mah. Tapi kalau nonton di TV-TV itu udah sering. Jangan sok-sok Ali. Kalau belum pernah jangan sok-sok Ali. Sok-sok pula udah belum tamat Iqra. Sendiri pula belakang apa gini gini-gini udah pernah ke bandara. Asal sampean tahu. Bandara aku. Jumpa aku sama orang-orang mau berangkat haji. Sampean mah terminal aja mabuk sampean. Oh, susu ambil bandara. Memang agak susah. Ini nah jam segini kayaknya udah mulai. Udah sahur nih Pak RW nih. Udah jam 5 nih Pak RW. Udah, tanggung jawab sampean. Aku lupa masak. Aku lupa apa jadi gagar sampean. Aman. Kemana aku makan ini? Biasa sama Pak RW. Kan kena aku lagi. Aku gak bisa masak-masak. Ya udah apa urusanku? Oh sampean. Lu gara-gara sampean. Ya udah kenapa keluar? Ingat, makanan. Anggarannya belum turun lagi. Gimana mau beli? Korupsi sampean itu yang benar. Pak RW itu korupsi Pak RW. Anggaran aku lu dari Pak RW. Apa pula anggaran untuk seminggu sampean gas 2 hari. Kalau semenjak ada pelat sampean di sini. Kemarin bakso pun dimakan dia. Oke lah nih. Fadil memang. Oke lah. Tunggu. Ngobrol aja dulu kalian. Berarti aman nih, Pak RW. Aman, Pak RW. Kita cari apa dulu makanan. Tunggulah, ngobrol. Nah, ini yang sedap ini. Nah, ini baru pemimpin ku, ketua aku nih. Ketua. Pemimpinnya bagus, tapi rakyatnya atau bawahannya kayak gini-gini, rusak negara kita. Rusak juga negara ya? Iyalah, kayak gitu. Seharusnya ambil. Warganya tuh kayak aku, kayak gini, kayak Nabil. Oh, itu ayam tentrem. Indonesia makmur, jadi Indonesia tuh negara maju. Sejahtera. Iya, Indonesia ini gak maju gara-gara satu orang. Ambil. Kalau tahu Pak Presiden sampean ini, udah dideportasi sampean. Udah dipindah sampean, dibuang sana ke daerah, jin buang kucing sana tuh. Negara yang gak ada penghuninya. Di Antartika sana tuh sampean dibuang. Antartika. Biar sampean itu
bergaulnya sama apa? Apa namanya itu? Burung kutub. Itu sampe cocoknya gitu. Tahu Bang Pak Dilan Tertiga? Tahu lah, padahal tahu sih. Dia taunya nganter si Tika aja dia tuh. Tika tahu ya? Tika tahu, Tika. Tahu lah. Anaknya Bu Ponium itu, tahu? Tahu. Nah, cewek tahu sampean. Siapa enggak tahu cewek coba? Kalau peta buta sampean, enggak ngerti. Bu Ponium yang main jual misal. Jangan sama SD. Mana tahu? Taunya cewek sampean tuh. Kalau cewek paham. Dikira apa nyasar. Udah pasung aja mobil. Pasung ya kenal. Iya lah orang gini. Itu. Gak aman kampung. Banyak dari mana sehat dari orang-orang tua. Kalau orang-orang kayak gini nih bagus. Memang bibirnya itu diborgol. Semenjak ada dia gak tenang itu. Gimana bibirnya diborgol. Ya pinter-pinter lah sama itu. Iya. Lama kali PRW udah. Nengok, sabar, sabar. Orang kita baru berangkat. Ini baru goreng ikan asin, belum aku makan. Was was, ketua aku kalau terjadi kenapa-kenapa di jalan. Aku jadi salah. Aku makin was was dia duduknya di samping sampean. Ih, begal aja kalau jumpa dia mungkin cium tangan. Makin duduk sampean itu dia nggak aman itu dia tuh. Kayaknya apa ya? Nyawa-nyawanya sedikit demi sedikit terserap sama kamu. Aduh. Ya, kan itu pasti menyerap nyawa. Bahaya nih memang manuk kayak gini nih. Iya, ini kalau nampak Pak Presiden langsung dibuang aja itu. Sok-sok jumpa presiden. Sampai nggak pernah jumpa presiden kan? Pas sampai pernah? Pernah, di TV pas kemerdekaan itu. Alah, di TV. Di TV siapa mau? Pernah di TV. Tahu sampean diundang sampean nanti di istananya Nyi Roro Kidul baru tahu sampean. Ini aku deket-deket ini anak dengan ngoceh, enggak ada menempat. Enggak apa-apa ngomong. Kemudian ya. Aku ngomong-ngomong dibayar di... aku kalau tahu sama orang-orang masjid itu. Oh di dirinya. Nah, kan? Jangan nyanyi-nyanyi Bang Adin ini udah mau sahur. Aturannya itu banyak beristighfar loh ke sahur. Istighfar, istighfar. Dia itu udah bukan istighfar lagi deh. Sahur kita. Baru ketua awak. Kalau gini baru gerak. Iyalah. Ini kesini. Tiga kan? Empat. Orang dia mau ngapain resti. Dia gak tamat, gak pinter ngitung. Ada. Gitu. Dia udah makan nih. Ada. Makan, udah makan. Barang-barang makan. Makan. Lah kayak gitu sampean tuh. Manusia gak tahu apa. Gini, kan enak dia. Ah ini ada airnya. Air aman, air nggak bawa tadi. Aman nih. Mana mana mana. Ada rupanya. Bagi-bagi lah bapak nih. Oke siap. Tengok kan, muka ganteng. Afwan, muka ganteng. Yang ini jelek. Joroknya nggak karuan. Cepok tangan sampean di situ dulu. Udah makan. Siap tadi. Kapan pula tadi kita ngobrol ya, tadi, kan? Ya, kan? Nah. Disaksikan seluruh masyarakat Indonesia ini. Sampai gak ada nih. Nih. Nah, cuci tangan dulu, cuci tangan dulu. Cemplungin muka sampean sekalian. Udah, situ aja Padil. Cepoi muka sampean itu. Istinjai, istijmar. Semua itu. Saya betong, saya per. Tidak. Ini yang enak. Jangan semua Pak Sampean. Bagus. Nanti lelau. Lauknya apa nih? Tidak, tadi beli di apa, di warung. Apa aja tadi biasa sahur nggak terlalu banyak lauknya? Wajar. Pakai pakai piring nggak? Hah? Pakai pakai piring? Iya pakai nasi. Ini maksudnya pakai piring nggak nasinya? Iya. Semua iya. Pasangan. Nih. Ini RW-nya nggak berduit nih. Apa sih? Stop loh ini PRW. Di ini PRW. Kita nggak berduit. Dari dulu gitu. Emang ini ya nggak guna, makanya jangan kasih lagi PRW. Ini yang ada. Ayam komplit. Komplit. Ayam komplit. Ini kepalanya di sini, kakinya di sini. Tuangnya air lah. Sayapnya di sini. Oh ya, lupa gue. Ah, makan sahur kita. Aku enggak usah dituangi. Beracun, beracun nanti sama dia. Tiga ya nih. Beracun. Udah biar air sumur aja dia. Sumur aja, sumur. Beracun sampean tuh. Itu kan Pak Samin yang bikin, udah minum aja tuh, minum. Sakit perutmu tuh, tengoklah tuh. Mati cacingmu minum air. Makan. Udah. Oke, jangan lupa. PRW. Bismillah. Bismillah. Nanti kalau enggak baca bismillah, setan ikut makan. Nah. Ini udah baca bismillah, masih ikut dia tuh. Tengok tuh. Enggak baca bismillah lagi. Nanti enggak nampak di orang Islamnya itu. Dapat Bu. Nanti enggak baca dulu. Kayak mana? Kalau lupa. Doanya lagi. Apa tuh baru? Lagi makan ya. Lupa baca bismillah lagi. Lupa.
ingatnya nanti sudah mau makan lagi. Paham ya, Pirwi. Aku mau mencontohkan orang-orang seperti ini. Bismillah! Hah? Biar dengar lo sampean. Kayak gini ada makan, Pirwi. Dengar tuh. Dan dia teriak. Bismillah. Terus kalau lupa, bacanya ada Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ah, maknanya tuh? Di awal dan di akhir, kalau lupa. Baca Bismillahnya? Kalau awal makan itu lupa baca Bismillah gitu. Terus makan baca awal itu. Lupa nih. Teringat terus baca itu gitu apa ya. Ini kalau beli di sana, nasinya nggak dihitung. Jadi? Nggak dihitung, kalau dihitung lama. Oh iya. Nggak jadi sahur kita. Nggak ada apa, piring-piring apa. Kenapa? Kan? Bersyukur makan untung dikasih piring. Sampai nggak habis makan. Nggak ada. Wih, ini rakus nih, Pak Ustaz. Pak Pak Rui. Tidak, kira-kira nggak mau. Kalau makan di sana, tengoknya aja tadi. Jangan nyender. Kok makan lebihnya jangan nyender. Nggak boleh ya, Pak Rui. Nyender. Jadi nyender pun nggak boleh. Iya, Nabi itu kalau makan nggak boleh nyender, nggak sambil nyender. Nyender kelihatan kayak orang malas. Untung dia nggak nyender aja nampak malas tuh. Kalian juga malas aku nengok sampean juga. Kenyang aku nengok mukanya. Memang wajahku tuh bergiji, nggak kayak sampean. Bergiji. Wajah belum lapar. Ini warung ini kan warung langganan RW. Di mana ya, dari semenjak air? Enggak lah. Jadi? Pokoknya masih zaman-zaman kita nih selamet nih. Ini udah berdiri nih. Udah ada, udah buka. Ya, enggak ada sampean ya udah enggak berdiri lagi, hampir mau tidur. Waktu sore ini udah buka loh warungnya. Oh, bulan puasa ya. Khusus sahur kan? Khusus sahur. Kalau yang nggak sempet masak, bisa beli di sini. Berapa harganya? Ya, standar lah. Masih dapat 10.000, 15.000. Tapi yang jelas nasinya nggak dihitung, nggak pernah dihitung sama dia. Berapa banyak kalau dihitung? Kalau dihitung lama, 1-1-2. Enak aja. Enak sih. Enak. Astagfirullahaladzim, tengok dari PRW. Ngejek, yang itu lah gak bersyukur, bebe. Makan, nanti kasih dia lagi. Lauk gak yang apa, Mak? Apa yang gak cocok? Udah nunduk ini, nyapa agak apa. Telur ayam kumplit. Kayak mau nikah itu. Ini ayam kumplit. Hei, bersyukur, bisa, Mak. Ayam kumplit. Ini, kalau jadi nih, jadi satu ekor ayam. Ya agak apa rasanya? Enggak apa. Masaknya kayak enggak ini, enggak niat. Enak itu loh. Salah enak. Tuh kan? Enggak. Kita orang kampung, kaya. Dia aja, Pak. Enak kok, Pak Somen. Nikmati aja. Ini, Pak. Ini, Pak. Tapi bersih kan? Bersih kali, Pak. Sudah dipegang. Sayang meren. Tapi, oh Nabi itu nggak pernah salah makanan. Ya kalau enggak enak, kan apa ya? Ya kalau enggak enak ya yang mesti dimakan. Makanya kita bohong kalau bilang enggak enak, bilangnya enak kan bohong jadinya kan. Enggak bersyukur per lain kali jangan belikan lagi untuk dia. Iya aja. Loh, dia enggak bersyukur orangnya. Komentarnya sama lidah selebritis itu bersyukur. Selebritis pemulung. Leh. Orang sepulang kampungnya pengangguran kok. Kamu bawa apa buat masalah ya di kampung? Mending di kota aja tinggal sana. Kalau nggak enak, gimana Pak Senen? Jangan dulu, nggak tahu apa. Ayah. Enak-enak semua habis. Itulah. Nggak lagi. Nggak ada lagi. Bilang nggak enak. Coba tawarin punyamu. Nggak lah. Habis banyak orang di sini. Ngomong aja dulu. Nggak, bilangnya nggak enak. Kalau ditawarin mau. Tak sudi. Itu harus dicuci dulu tuh pakai 7 kali air itu. Yang terakhir pakai lumpur. Nggak bisa dimakan nggak perlu dipakai lumpur. Jangan nyender. Habis itu? Itu nyender, oi.
Nyender, udah dibilang Pak RW jangan nyender. Nyender kenapa? Itu. Nyender di kepalamu, ini enggak ada nyender kok. Sambil ngobrol kayak gini, tapi apa yang tadi nih? Sambil ngobrol. Nah ini sambil ngobrol pun ada sunahnya. Makan tuh diem. Makan. Makan gak habis-habis kalau makannya gak diem. Tapi ini kalau ini, dari dulu diem-diem ngabisin. Kenapa? Bagian. Ya kalau makan ribut gimana coba mau cepet habis? Ribut. Sambil ngobrol santai. Ngobrolin apa gitu. Ngomong yang makan lu, gak bisa habis. Emang dulu fokus. Apa-apa fokus dia nih. Makan fokus gitu. Gak mau diganggu ya? Gak mau diganggu. Gak kenyang Pak Irwin ya? Gimana makan lu fokus kalau ada orang itu? Udahlah. Nama-nama selera aja gak apa-apa. Gak selera. Gak selera pun aku. Makanya aku ngadep sini Pak Irwin. Itu mana selera? Ini Samet. Gak tau mau buka. Buka apa? Enggak selera mau habis. Dan lebih lah ada di Perwe. Dari mana enggak mau habis? Makannya apa habis? Serak. Serak bagi. Nama sih orang semangat makan. Makan. Kalau kata orang dulu apa? Makan kayak apa? Ini nasinya nangis itu. Nama ayam. Gunanya dikutip lagi. Duruk lah Perwe. Karena sendiri. Di sini. Tempat tidurmu. Nanti zakir. Kan baru jatuh. Baru jatuh. Di? Belum lima boleh makan? Belum lima menit. Boleh. Ya kalau rasanya bersih. Tapi kalau rasanya nggak bersih, udah nggak usah. Usah aja ya? Tapi dia berasih. Usah sampai nah, nggak biar jalan gini dong kanan. Kaki kanan. Terus nggak biar jadi usah. Ya pakai tangan apa lah. Tangan sepok sampai nang. Pas, tak lagi makan, woy. Lah. Iya. Makan yang betul, berserah. Makan kok kayak gitu. Makan tuh yang kalem. Ya. Tengok nih, contoh. Kalem-kalem. Gitu. Sampai sampai gue. Sampai gak pernah rasa kelaparan. Kalau tiap syutingnya. Makan sampai gue. Ini kena asap sampean tuh sama nasi yang ditanggung. Buang aja, Pak ya. Begi, sekali. Jangan usah, ini bisa dimakan dulu. Ini biar. Buat aja mau dimakan dulu ya. Nanti. Nengok deh. Ikat pinggang pun lagi sini. Ke samping. Nah, kalau udah makan di tempat keluarga enggak? Ada. Sikit tadi. Pantes lah. Nah itu, kasih makan apa itu. Buang, boleh. Nah dulu. Eh, dibuang bajir sampein dosa sampein. Gimana? Udah kenyang. Nah, sunahnya lagi kalau udah beres. Ini dijilat-jilat. Ini sunahnya dijilat-jilat. Awas-awas itu lagi makan. Sunah, jilat. Jilat sama orang sunah kalau mau. Bersahabat. Guys. Ih, untuk bibir gue nanti dijamak 7 kali. Jamak itu apa? Sama, bukan jamak. Jamak itu sholat. Namanya enggak tahu, Pak Perwi. Ini disama. Berarti kalau udah siap ini di sakitkan lagi apa yang dipasang ya. Berarti apa yang dipasang? Jelaskan dulu, Perwi. Ya memang sunahnya bisa dijelaskan sama orang lain. Oh iya. Ih, enggak kedengeran enggak mau, Perwi. Sama istri. Ah, masih boleh. Cewek kan? Persahabatan ya kan? Aish. Aish. Berapa cewek ingin mendilat tangan ini? Gak mungkin. Wah, kok gak mungkin sampai dia gak tahu. Tangan berkuman gitu kok. Hitam-hitam, kuku panjang tengok tuh. Eh, mana jilat-jilat? Kok panjang dari mana? Ini tangan ini, berapa orang yang ingin mencium tangan ini? Berapa? Sampai dikasih kesempatan untuk langsung mendilatnya lagi. Gak mau. Kok ini jilat ini, Pak? Gitu. Sisa-sisanya ya, Pak RW. Nah, bisa jadi sih. Barokahnya masih nempel di situ. Mau barokah nempelnya di tangan nih. Kok tangan itu bukan barokah, itu barongan itu situ.
Mana gelas yang boleh pakai? Dadah, untuk malam hari ini lah. Bismillah, semoga virus-virusnya hilang karena dituang sama si Abdil. Bismillah. Jadi, dibuang oleh Pak Rui? Itu gimana? Ya, kalau nggak sanggup lagi, nggak ada lagi yang mau makan, paling ayam lah nanti. Yang kasih ayam aja ya? Hmm. Biasanya pagi-pagi itu ayam nggak puasa? Ayam puasa, udah sahur aja dari kukuk itu. Mana ada? Mana ada. Udah lapar lagi nanti pagi. Ayam di rumah nanti. So, ayam Pak Rui ya? Simpan aja dulu. Simpan aja itu, nanti ayamnya jadi telur lagi tuh. Oh iya. Bisa nanti lebaran kita potong tuh? Bisa, bisa. Bisa, bisa. Kayak ayam dia ya bisa motong-motong. Selama aku menjabat, gak pernah aku suruh Pak RW itu suruh potong. Motong ayam atau motong gaji sampean? Bisa dua-dua. Sok romantis kita Pak RW ya. Sahur berkah nih berkah. Aduh, berkah. Rasa kurang enak ya sahur hari ini ya. Kenapa? Ada ini makhluk itu. Kalau orang bersyukur gitu. Ah, makan pun enggak kusuk. Jatuh ini. Pengganggu. Ah, kan? No. Kenyang berwe perut. Enggak. Tadi sambil ikut makan ke rumah warga, padahal jam 2:30. Perut kayak wairak apa gitu benar kekek gitu. Bilang kenyang. Nikmat sekali. Macam banyak apa? Apa? Nikmat apa? Nikmat apa? Babi ayam. Ini. Itu dia. Makan nikmat Tuhan mana lagi yang kamu disukai? Itu dia. Kalau sama dia itu nggak cocok ayat itu. Jadi? Ayat apa? Ayat-ayat apa? Hurimat alaikumul ma'itata. Walamul khijir. Nah itu pas. Apa artinya, Bebe? Sok-sok apa? Sok-sok hafal ayat Qur'an? Makanya baca Al-Qur'an. Yelih, tam ikhra pun enggak. Sok-sok baca Al-Qur'an. Sok-sok nasihati. Tapi nanti kalau bangunin besok-besok, santai aja. Nanti kalau bangun lagi, kumpul lagi, keluar lagi duit. Jadi sahur lagi. Gara-gara dia kan? Keluar lagi. Gak bersyukur sampean. Yelih. Kalau enggak sampean sahur di mana? Sama Pak RW lah. Langsung. Pak RW. Mana lagi? Ngorin Cok Im tadi ya? Tuk ayam. Padahal di sini ini. Bugi miara hansip kayak dia ini lo, RW. Pak cari yang lain gitu kayak apa kayak. Yang keamanan Pak Samen. Makin angker ya kamu cuma. Tapi bisa jadi catatan sih. Ya walaupun catatan. Ada catatan-catatan yang harus diperbaiki. Oh ya udahlah Ferry. Dari zaman dulu tuh hansip-hansip di sini. Menjadi yang mendadak jadi perku mulai saya nih. Nah. Dulu hansip-hansip di sini tuh minimal tamatan S1 kayaknya tuh. Ini jam berapa, Bil? Oh, 5 menit lagi udah mau aja nih, Pak. Mau aja nih, udah siap-siap lah kita. Ya, ini mau pulang dulu ke rumah nih, ganti baju dulu. Aku pun mau ke apa, Bil? Ya kalau bisa pulang ke rumah juga, Pak RW, ganti satpamnya juga sekalian. Jangan ganti baju aja. Gitu nanti, busker aja, Pak RW, ini aku. Mau kerja apa, aku nggak jadi hansip? Oh, di kampung kita ini tinggal satu profesi yang belum ada. Apa? Gembel. Nah, ini itu dia, ngomong diri sendiri. Udah duluan. Udah. Siap-siap, ibu. Siapa dulu, Pak? Ini WC. Nanti beres, ya. Ya, nanti lah. Aduh, kenyang kali. Oke, balik. Weh. Mencetnya sini, mau kemana sampean? WC dulu, mencetnya. Untung udah belum. Buah itu, safety tank-nya habis. Lama-lama kalau sampean buang sih itu aja.